Dia jauh lebih lemah, berkumpul dan bunuh dia. Tembakan itu dilakukan oleh Liu Qingyu. Dia tidak berani bertarung dengan orang kuat setingkat ini. Dia baru saja mengujinya, tapi dia tidak menyangka bahwa pukulan penuhnya benar-benar bisa mengguncang orang kuat setingkat kaisar. Mau tidak mau merasa gembira. Membunuh. Liu Minghao berteriak dan menyerang terlebih dahulu. Pada saat yang sama, sembilan sosok lainnya bergegas menuju Yan yang pada saat yang bersamaan. Sepuluh orang ini adalah sepuluh orang jenius dalam daftar bibit kaisar. Baru saja, semua orang mengonsumsi kekuatan asli Yan yang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak berpartisipasi. Long Chen meminta mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka hanya untuk melakukan upaya terakhir. Saudara Long Chen, aku, suara cemas Huo Ling terdengar di telinga Long Chen. Adik yang baik, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan sisanya pada kami. Long Chen menghibur. Huolinger baru saja meledak ketika Yan yang menerobos pengekangan ruang kibau. Hari ini dia menyerap terlalu banyak kekuatan Yan Su. Tubuhnya kewalahan dan kekuatannya berada di luar kendalinya. Dapat segera bersembunyi kembali ke ruang kacau. Jika dia berada di luar dan terpengaruh oleh Yan Yang, kekuatan Yan Su di tubuhnya akan tersedot kembali ke tubuh Yan Yang melalui udara. Kalau begitu, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Huo Linger merasa bersalah karena tidak dapat terus berpartisipasi dalam perang, tetapi bagi Long Chen, Huo Linger telah melakukan yang terbaik. Tanpa dia untuk melemahkan Yan Yang, Long Chen dan yang lainnya pasti sudah lama mati dan tidak memiliki peluang sama sekali. Berkelahi dengannya sampai sekarang, sekelompok semut keluar dari sini. Matahari yang terik menderu dan api hitam bermekaran seperti teratai ajaib. Liu Qingyu dan yang lainnya baru saja bertarung beberapa ronde ketika mereka langsung terangkat oleh gelombang udara yang menakutkan. Bahkan jika mereka sangat lemah, semua orang masih bukan tandingan Yan Yang. Inilah kesenjangannya, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak dapat membunuh harimau yang lemah. Long Chen, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Matahari yang terik menderu ke langit dan matanya memuntahkan api. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Hal yang paling dibenci adalah orang yang membuatnya begitu malu, ternyata adalah ras manusia kecil di alam suci surgawi. Dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Ditatap oleh Yan Yang Long Chen, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Sekarang, dia telah menggunakan semua kekuatan bintang, kekuatan darah naga, kekuatan darah ungu, dan kekuatan darah tertinggi tujuh warna. Dia terus-menerus menggunakan berbagai jurus pamungkas di bawah penindasan kaisar yang kuat, bahkan kekuatan jiwa tidak banyak yang tersisa. Saat ini, Long Chen hampir kehabisan tenaga, sekalipun terik matahari tidak mengunci dirinya. Alam penindasan yang menakutkan telah muncul, membuatnya sulit bernapas. Berdengung pada saat ini, tangan batu giok dengan kehangatan yang tak ada habisnya menekan punggung Long Chen, dan aroma familiar memenuhi hidungnya, Chu Yao, lah yang datang. Suara lembut Chu Yao mencapai telinga Long Chen, "Aku akan memberimu kekuatan asliku." Kaisar berkata bahwa saya adalah kumpulan sepuluh ribu sumber langka. Kekuatan asliku dapat diubah menjadi berbagai bentuk jenis energi. Saya tidak tahu apakah ini masih efektif untuk Anda sekarang, tetapi sekarang saya hanya perlu mencobanya. Petik dua: berdengung, Long Chen merasakan rompinya sangat panas, dan kemudian arus hangat mengalir ke tubuh Long Chen. Saat arus hangat memasuki tubuh Long Chen, selain kekuatan bintang. Darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi berwarna-warni semuanya dengan fluktuasi yang aneh. Mereka semua menunjukkan keinginan yang ekstrim terhadap bola energi ini. Setelah memberikan kekuatan aslinya kepada Long Chen, wajah Chu Yao tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas, dan matanya yang cerah meredup. Seluruh tubuhnya hancur, dan penampilannya yang lemah sangat memilukan. Dasar gadis bodoh! Kenapa kamu tidak menghemat tenaga? Kamu hampir pingsan! Long Chen memeluk tubuh Chu Yao yang akan runtuh dan berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Chu Yao tersenyum manis dan berkata, saya merasakan fluktuasi energi darah di tubuh Anda, sepertinya efektif, bagus. Chu Yao tidak yakin apakah triknya gelombang Soverse.com gelombang akan efektif pada Long Chen, tapi sekarang dia benar-benar merasa nyaman. Jangan khawatir, serahkan padaku. Long Chen mencium dahi halus Chu Yao. Dengan lambaian tangannya, dia mendorong Chu Yao keluar dari medan perang dan berbalik untuk melihat Yan Yang. Pada saat ini, Yan Yang mengayunkan tinjunya dan memukulnya dengan keras. Sasarannya adalah Liu Ruyan. Ledakan. Liu Ruyan memegang mata keabadian di tangannya dan menerima pukulan dari Yan Yang. Dia mendengus dan dipukul mundur oleh pukulan Yan Yang. Di antara orang-orang kuat yang hadir, hanya Liu Ruan, yang memegang mata keabadian, yang mampu menahan serangan penuh Yan Yang. Namun, kilau mata keabadian di tangan Liu Ruan dengan cepat meredup. Jelas, itu juga sudah mencapai batasnya. Liu Ruyan sangat terkejut hingga darahnya melonjak dan seluruh tubuhnya hampir hancur, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menghalangi jalan Yan Yang. Melihat Yan yang datang untuk membunuh lagi, liur Yan menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa kekuatan Mata Keabadian tidak mencukupi dan dia kemungkinan besar akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh pukulan ini, tetapi dia tetap tidak ragu-ragu. "Pa," begitu dia bergerak, sebuah tangan besar yang kuat menekan bahunya, dan kemudian dia mendengar suara Long Chen. "Serahkan ini padaku, menjauhlah dan jangan sampai berdarah. Tubuh pertarungan darah naga, buka." Long Chen berteriak keras, auman naga mengguncang langit. Energi kekerasan dan darah naik ke langit, kekuatan naga melonjak, memancar ke sembilan langit dan sepuluh tempat. Setelah mendapatkan kekuatan asli Chu Yao, Long Chen akhirnya memilih untuk menggabungkan darah naga. Ketika rune darah naga menelan energinya, kekuatan darah naga langsung pulih hampir 50%. Dengan cara ini, Long Chen penuh percaya diri, kekuatan darah naga meledak, dan tekanan yang dibawa oleh Yan yang menghilang seketika. Berdengung, Long Chen menghindar dan menyerang dengan telapak tangan. Yan Yang masih terkejut dengan metode pemulihan Long Chen, tetapi ditampar oleh Long Chen. 5922 Api Kaisar membakar seluruh tubuh Liu Changtian, dan totem Kaisar muncul di antara alisnya. Namun, totem Kaisar ini telah terbakar dan akan segera padam. Meskipun Long Chen tidak tahu apa arti totem ini, dia sangat merasakan bahwa kehidupan Liu Changtian akan segera berakhir. Melihat Long Chen, dia memiliki gambar Brahma di kepalanya, memegang pedang dewa di tangannya, dan patung Brahma mengalir di belakangnya, dan kekuatan sucinya masih melonjak. Di belakang Long Ken adalah Brahma. Kekuatannya tidak ada habisnya. Dia sekuat Liu Chang Tian. Dia juga telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan hampir mati. Sebelumnya, Liu Chang Tian didukung oleh suatu keyakinan. Dia berharap Long Chen bisa menciptakan keajaiban, membunuh Yan Yang, dan melarikan diri dari kematian, sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan Long Ken, tapi sayangnya, Master Siwa tidak bisa bertahan lagi dan kalah dari Lian Sangkiang. Sekarang semuanya sudah berakhir. Berdengung. Sosok Liu Changtian tiba-tiba berkedip, dan api kekaisaran yang tersisa tiba-tiba meledak dan bergegas menuju tiga pria kuat Lian. Lian Sanqiang terkejut, Liu Changtian ingin mati bersamanya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung melemparkan Master Sihua ke depan di tangannya, dan pada saat yang sama, sosoknya dengan cepat mundur. Lian Sanqiang tahu bahwa Liu Changtian berada di ujung kekuatannya, dan bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Namun, dia selalu berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko. Guru Sihua membakar api kehidupan dan sudah berada di ranjang kematiannya. Dia pasti akan mati hari ini. Dia langsung menggunakan Master Sihua sebagai tameng. Berdengung. Namun, pukulan Liu Changtian hanya untuk menakut-nakuti Lian Sangkiang, dan tujuannya adalah mendapatkan kembali istri tercintanya. Ketika Tuan Sihua terbang, Liu Changtian segera menyingkirkan kaisar api dan memeluk tubuh halus Tuan Sihua. Beberapa api kehidupan yang tersisa perlahan-lahan dikirim ke tubuh Guru Sihua. Yang mulia kaisar, maafkan saya. Dengan dukungan kekuatan hidup Liu Changtian, Nyonya Siwa perlahan terbangun, dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya di matanya yang indah. Jika dia bisa bertahan sebentar, mungkin semuanya akan ditulis ulang. Sayangnya, dunia ini sangat kejam. Melihat kehidupan istri tercintanya akan segera berakhir dan dia harus segera meminta maaf padanya, hati Liu Changtian tiba-tiba terasa seperti pisau. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kelembutan guru Siwa di masa lalu terhadapnya telah membanjiri hatinya, tetapi dia selalu memiliki orang lain di dalam hatinya, dan dia sangat acuh tak acuh terhadap Guru Siwa tetapi Guru Siwa tidak pernah mengeluh. Kini dia melihat wajah istri tercintanya sepucat kertas dan sorot matanya yang penuh penyesalan, bagaikan miliaran jarum baja yang menusuk jantungnya. Hargai bunga. Liu Changtian tersedak. Pria sombong ini menitikkan air mata untuk pertama kali dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu menghargai wanita yang mencintainya lebih dari apapun. Tuanku, anda adalah kaisar tertinggi, Anda tidak boleh menangis. Melihat Liu Chang Tian menangis, Tuan Siwa menjadi panik dan patah hati. Di saat yang sama, dia merasakan rasa manis yang tak ada habisnya di hatinya. Ekspresinya yang rumit sungguh menyedihkan. Liu Chang Tian, ini sudah waktunya dan kami masih saling mencintai. Benar-benar pasangan yang tidak tahu malu. Karena kalian sangat mencintai satu sama lain, izinkan aku mengirimmu berangkat. Lian Sangkiang ditakuti oleh Liu Changtian, wajahnya kusam, dia berteriak dingin, dan menamparkan mereka berdua dengan telapak tangannya. Saat ini, Liu Changtian dan Master Si Hua telah kehabisan energinya. Sekalipun tidak ada yang mengambil tindakan, mereka tidak akan bertahan lama, apalagi memblokir serangan Lian Sanqiang. Pa! Namun, saat Lian Sanqiang menyelesaikan gerakannya, sesosok tubuh melintas dan menamparkan wajahnya yang besar. Dalam cahaya terang berdarah, Lian Sanqiang ditampar. Binatang sialan, biarpun kamu mati, aku akan menahanmu. Long Chen meraung keras, sosoknya bersinar, dan dia menghilang seketika. Lian Kiang berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan semua orang adalah seekor domba yang akan disembelih, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen masih memiliki energi untuk menyerangnya secara diam-diam. Gemuruh. Long Chen baru saja menghilang ketika cakar naga mendorong Yan Yang dan memukul Lian Kiang dengan keras. Ledakan. Lian Kiang meraung marah dan melambaikan tongkatnya untuk melawan. Terjadi ledakan, dan cakar naga serta Yan Yang meledak pada saat yang bersamaan. Saat ini, sisa kekuatan Lian sangkiang jauh lebih besar daripada Yan Yang. Pukulan ini sama sekali tidak dapat menimbulkan kerusakan efektif padanya. Meskipun Yan Yang meledak, dia abadi. Lian sangkiang tidak menggunakan energi kaisar. Kekuatan asli Yan Yang adalah abadi, jadi dia tidak akan mati, jadi Lian sangkiang tidak memiliki terlalu banyak pantangan. Bang. Namun, Lian Sangqiang baru saja menahan pukulan cakar naga tersebut dan tiba-tiba dia dipukul dengan keras oleh batu bata di bagian belakang kepalanya. Darah berceceran, dan Lian Sangkiang terkena bintang di matanya. Namun, tubuh Lian Sangkiang masih banyak energi kekaisaran yang tersisa, dan pukulan ini hanya mematahkan kepalanya, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Ketika Long Chen melihat pemandangan ini, hatinya benar-benar dingin. Kaisar Ki ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tampaknya, sekuat apapun Anda, Anda tidak akan bisa membahayakan keberadaan level ini. Kematian Lian Sangkiang ditampar begitu keras hingga kepalanya berlumuran darah. Dia sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia meraung dengan marah dan mengayunkan tongkatnya ke tangannya, berniat meledakkan Long Chen dengan satu pukulan. Berdengung, cahaya ilahi virus muncul kembali, dan sosok tak berujung muncul dalam cahaya ilahi. Semua murid Klan Abadi sekali lagi mengikat kekuatan hidup bersama, hidup dan mati bersama, untuk melawan serangan ini bersama-sama. Ledakan terjadi, ledakan, dan tirai lampu hijau meledak. Sebagian besar murid Klan Unda tidak dapat menahan pukulan mengerikan seperti itu, dan tubuh mereka meledak. Liu Ruyan, Liu Minghao dan lainnya mengalami retakan di sekujur tubuh mereka. Mereka menahan kekuatan terbesar dan hampir meledak. Namun, semua orang bekerja sama untuk memblokirnya secara ajaib. 5923 Saudara Wu Tian Ketika Long Chen melihat sosok itu, dia berteriak dengan semangat. Dia tidak menyangka orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah Wu Tian. Pada saat ini, Wu Tian berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, dan bergegas mendekat. Ledakan dengan ledakan keras, Wu Tian melepaskan seluruh senjatanya. Di tombak, tanda monster aneh menyala dan aura ganas dan arogan muncul. Lian Sanqiang langsung terlempar. Jika kamu berani menindas saudaraku, kamu akan mati. Wu Tian meraung seperti dewa yang mengaum, menyebabkan kedua dunia bergetar. Energi gelap Wu Tian menyembur keluar, dan dia menusuknya dengan tombak. Cahaya ilahi bergerak, langit dan bumi berputar, dan seluruh dunia sepertinya terlibat dalam terowongan reinkarnasi. Lian Sangkiang terkejut saat mengetahui bahwa dia ditekan oleh aura Wutian dan tidak bisa bergerak. Melihat tombak ini menusuknya, dia pasti akan mati tanpa ada bagian tubuh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ngeri. Tuan Panjang Bisa Berdengung Pada saat itulah gambar Dewa Brahma jatuh, dan sosok Brahma muncul pada gambar Dewa Brahma. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan iman melonjak, membentuk perisai. Puff! Wutian memukul keras perisai tersebut, dan akibatnya perisai dan gambar Brahma tertusuk dalam satu pukulan. Kekuatan yang melekat pada tombak Wutian mengandung hukum dunia bawah. Pada saat ini, penghalang ruang antara dua alam telah dirobohkan, dan Wutian menarik kekuatan dunia bawah untuk mendapatkan berkah. Ini adalah pukulan yang melanggar hukum, dan bahkan peta Dewa Brahma pun tidak dapat menahannya. Kapan? Tombak itu menembus sosok Dewa Brahma dan menusuk keras pada bilah perintah Dewa. Percikan api beterbangan dan ribuan benda runtuh. Long Chen dan yang lainnya merasa gendang telinga mereka pecah, dan mereka tidak dapat mendengar suara apapun dalam sekejap. Klan surga menelan santong. Setelah memblokir pedang Wutian, ekspresi Long Ken berubah. Dia mengenali identitas Wutian. Long Ken berteriak dengan tegas, "Kami, Silsilah Brahma, memiliki tiga hubungan denganmu, klan binatang penelan langit, dan kami selalu selaras satu sama lain." "Apa maksudmu? Ganggu saudaraku, mati." Long Ken keluar dari Silsilah Brahma, mencoba menakut-nakuti Wutian, tetapi Wutian mengabaikannya sama sekali dan menghentakkan kakinya dengan keras. Kekuatan yang menakutkan datang. Long Ken tidak tahan lagi dan didorong mundur. Longken ditekan oleh energi dan darah Hutian yang menakutkan serta hukum dunia bawah, dan tidak bisa menahan rasa takut dan marah. Jika bukan karena pertarungan sebelumnya dengan Liu Chang Tian, yang memakan banyak waktu, dia tidak akan takut pada Hutian sama sekali. Tapi saat ini, dia ditekan oleh Hutian. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan keras. Kamu, klan surga menelan santong, sedang berperang dengan Kaisar Hades. Anda sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus diri sendiri. Apakah kamu masih ingin menciptakan musuh kuat lainnya? Apa-apaan ini? Kalau kamu menindas adikku, aku akan jadi gila. Pergilah ke neraka, kalian adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Wu Tian tampak marah. Kelompok orang ini sangat kuat sehingga mereka bahkan menindas Long Chen, seorang petapa surgawi kecil. Mereka sama sekali tidak memiliki sikap seorang master. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Berdengung. Warna rune di wajah Wu Tian semakin gelap, aliran energi dan darah semakin cepat terdengar suara samar angin dan guntur, auranya meningkat pesat, dan nyala api dengan aura dunia bawah mulai terbakar. Ledakan. Dengan suara keras, Long Ken tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terlempar, seteguk darah muncrat. Tiga mata rantai untuk dibunuh. Saat Long Ken terlempar, Wu Tian berteriak seperti guntur. Saat itu, Long Ken menunjukkan kekurangannya. Dia langsung menguncinya, dan tiga warna cahaya ilahi muncul di atas kepalanya, seperti tiga lubang hitam besar. Tiga lubang keesaan. Berdengung. Tombak di tangannya ditembakkan. Kemanapun tombak itu lewat, lingkaran cahaya hitam bermekaran. Ini merupakan pukulan yang menembus batasan ruang dan waktu. Meski sekuat Longken, itu tidak bisa dihindari. Mencari kematian. Wajah Longken berubah. Dia membentuk segel dengan tangannya dan membacakan Brahma Sutra. Ruang di depannya bergetar, dan tungku alkimia yang mempesona muncul. Tungku alkimia sebenarnya adalah tungku tianya, tetapi energi ilahi dari tungku alkimia melilitnya. Setiap rune sama mempesonanya dengan matahari. Saat Longken melantunkan kitab suci, rune yang tak ada habisnya menyala, dan kekuatan ilahi sangat agung, tetapi terjebak di langit dan bumi. Ledakan. Longken baru saja menyalakan semua rune di tungku tiannya, dan tombak wutian menusuk ke depan, dan tungku tiannya tiba-tiba meledak. Puff. Longken mengerang kesakitan saat separuh tubuhnya hancur akibat tembakan wutian. Sialan kelan tiga arah, tunggu saja. Longken mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, dan diagram ilahi Brahma langsung membungkus tubuhnya. Berdengung. Selama distorsi ruang, sosok Long Ken menghilang seketika. Saat dia menghilang, Wu Tian meninju dia di posisi semula, tapi sayang sudah terlambat. Saat Long Ken melarikan diri, Lian Sang Kiang dan Yan yang telah menghilang tanpa jejak. Yan yang terus-menerus dipukul dengan keras dan sudah setengah mati, dengan sedikit kekuatan bertarung. Saat Wu Tian muncul, dia merasa tidak enak dan melarikan diri. Saat Lian Sang Kiang diselamatkan, dia merasakan bahaya dan segera mundur ke kejauhan. Meskipun dia tidak melarikan diri, dia sudah siap untuk melarikan diri. Ketika Longken memanggil peta ilahi Brahma untuk membungkus dirinya, dia tahu bahwa Longken akan melarikan diri, dan kemudian dia mengikutinya dan melarikan diri tanpa keraguan. Bahkan seseorang sekuat Longken tidak bisa mengalahkan Wutian, jadi tidak ada salahnya dia melarikan diri. Tidak ada yang bisa menyalahkannya setelah itu. Bagaimanapun, semuanya sudah berakhir, hutan iblis abadi telah dicabut, Liu Chang Tian dan Si Hua pasti akan mati, dan hanya sekelompok murid muda yang tersisa, tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Ketika Liu Changtian ada di sini, bagian vegetasi sudah tidak stabil. Sekarang setelah dia meninggal, departemen vegetasi pasti akan dirombak. Pada saat ini, masuk akal jika Klan Menayu Water Lily akan mengambil alih. 5924. Long Chen mendatangi Liu Changtian dan Master Si Hua dan diisolasi oleh nyala api. Nyala api adalah nyala kehidupan Liu Changtian dan Guru Si Hua. Hidup mereka telah mencapai momen terakhir. Setiap kontak yang merusak keseimbangan nyala api akan menyebabkan keduanya menghilang menjadi abu. Melihat Liu Changtian dan Master Sihua di seberang api, Liu Ruyan dan yang lainnya sudah menangis sampai mati. Dia berharap dia bisa menukar hidupnya sendiri untuk hidup mereka. Liu Minghao dan murid lainnya berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Mereka tidak bisa menerima kematian mereka berdua. Anak-anak yang baik, jangan menangis. Saya bangga padamu. Meskipun kamu sangat tidak patuh kali ini, aku tidak menyalahkanmu, tapi aku bahkan lebih senang. Anak yang durhaka tidak mempunyai masa depan, dan anak yang mendengarkan segala sesuatu bahkan kurang menjanjikan. Liu Changtian memandang murid klan abadi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menunjukkan senyuman yang menyenangkan. Yang Mulia Kaisar. Liu Minghao mengepalkan tangannya, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Dia sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia tidak kompeten dan hanya bisa menyaksikan mereka mati. Saya minta maaf. Ketika Liu Changtian melihat ke arah Long Chen, mereka berdua benar-benar mengucapkan tiga kata ini secara bersamaan. Mereka sedikit terkejut, dan kemudian senyuman muncul di wajah mereka. Permintaan maaf Liu Changtian adalah karena kepergiannya hanya bisa mempercayakan beban klan abadi kepada Long Chen dan Liu Ruyan. Mereka harus menanggung beban yang begitu berat di usia yang begitu muda, dan hati mereka penuh dengan permintaan maaf dan sakit hati. Permintaan maaf Long Chen adalah karena kali ini, dia tidak merencanakan dengan hati-hati dan jatuh ke dalam perangkap Lian San Kiang, sehingga menyebabkan klan undet menderita. Liu Changtian mengangguk, berbicara dengan orang pintar selalu mudah. Long Chen tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga penyanyang, berani, dan banyak akal. Dengan bantuannya, klan abadi hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan dia juga akan merasa lega. Hargai bunga. Liu Chang Tian memandang guru Sihua dalam pelukannya, wajahnya penuh kelembutan. Wajah Tuan Sihua pucat, tetapi matanya penuh kegembiraan, dan tangan gioknya gemetar saat dia membelai pipi Liu Chang Tian. Terima kasih, Tuan Kaisar. Terima kasih telah membiarkanku merasakan apa yang oleh umat manusia disebut cinta. Meski berumur pendek, saya sangat puas. Saat itu, mata Liu Chang Tian memerah. Sayangnya, Nyawanya hampir habis dan dia tidak mampu lagi menitikkan air mata. Si Hua, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap menikahimu sebagai istriku dan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Liu Changtian tersedak isak tangisnya. Guru Si Hua tersenyum seperti sekuntum bunga dan matanya penuh kerinduan, "Jika ada kehidupan setelah kematian, saya harap kita bisa mengadakan pernikahan. Saya mendengar bahwa pernikahan manusia sangat megah dan meriah dan akan diberkati oleh banyak orang." Namun, sebelum Guru Si Hua selesai berbicara, apinya padam. Tubuh Master Sihua dan Liu Changtian perlahan-lahan runtuh dan berubah menjadi abu terbang, yang perlahan melayang ke langit. Ayah, Ibu, Liu Ruyan tidak tahan lagi dan mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gelar seperti itu. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa mendengarnya lagi. Yang Mulia Kaisar, Tuan Sihua, para murid klan abadi berteriak sedih. Saat itu, mereka seperti anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Long Chen berdiri di sana dengan tenang, Menyaksikan kedua orang itu perlahan menghilang, hatinya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Di dunia yang kejam ini, kelemahan adalah dosa asal. Segala sesuatu yang Anda miliki, termasuk kehidupan, dapat diambil sesuka hati. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin menjadi lebih kuat. Long Chen mengeluarkan raungan enggan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya, tetapi tidak ada darah yang keluar karena kekuatan garis keturunannya telah habis, dan tidak ada lagi darah yang tersisa di telapak tangannya. Mengalir. Tidak pantas berlama-lama di sini, ucapkan selamat tinggal pada dua orang dewasa. Kita harus segera pergi dari sini. Gelombang Long Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, "Semua orang masih tenggelam dalam kesedihan, tapi mereka selalu percaya pada Long Chen. Sekarang, setelah Kaisar pergi, perintah Long Chen adalah perintah tertinggi. Semua orang berlutut dan menandai tempat di mana kedua orang itu bertransformasi. Ini adalah hutan iblis abadi yang asli dan tempat pemakaman kedua orang tersebut. Mereka harus mengambilnya kembali di masa depan." Setelah ibadah, Liu Ruan mengalami koma karena kesedihan yang berlebihan dan penggunaan kekuatan asli yang terus-menerus untuk mengaktifkan mata abadi. Long Chen memberinya pil penenang untuk mencegahnya menjadi terlalu sedih dan merusak jiwa dan kemauannya, dan membiarkannya tidur nyenyak. Long Chen meninggalkan hutan iblis abadi bersama generasi muda murid klan abadi. Dalam pertempuran ini, tidak hanya semua murid kuat generasi tua dihancurkan, tetapi banyak murid generasi baru juga diubah menjadi benih dan memasuki keadaan tidak aktif. Klan unda tidak pernah mengalami pukulan seberat ini sejak kelahirannya. Semua ini seperti mimpi buruk. Gemuruh. Setengah jam setelah Long Chen dan yang lainnya pergi, kekosongan bergetar, dan sekelompok sosok yang mengenakan pakaian Brahma Pilvali muncul di medan perang. Puluhan ribu kapal terbang menderu-deru, tapi sayang sekali ini sudah terlambat. Long Chen sudah pergi bersama rakyatnya. Masih ada abu energi kekaisaran yang tersisa di udara. Seharusnya Guru Shen Hui yang mengatakan bahwa Liu Changtian dan Si Hua telah meninggal. Namun, Long Chen dan sisa-sisa klan abadi telah melarikan diri. Mereka segera berpencar untuk mengejar mereka. Mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Seorang lelaki tua berjanggut putih, berambut putih, dan berwajah dingin berteriak keras. Hu hu hu. Kapal terbang tak berujung itu segera melesat ke segala arah dan menghilang dalam sekejap, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gemuruh. Di sebuah gua bawah tanah di pegunungan, orang-orang merasakan deru perahu terbang di atas. 5925. Berdengung. Kekosongan itu terdistorsi, dan sosok Wali Kian Kun menghilang dalam sekejap. Saat ini, Long Chen sudah muncul di atas bukit. Kuali Kian Kun langsung membawa Long Chen keluar dari blokade lembah Brahmapil. Dengan kemampuan Kuali Kian Kun, ia dapat dengan mudah menerobos udara selama ia tidak berada di area inti tempat prajurit tingkat kaisar bertarung dengan sengit. Long Chen memandang ke bukit tak berujung dan berdiri di sana dengan tenang, seperti patung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa? Tertabrak? Suara Kian Kun Ding terdengar, sebenarnya, kamu telah mengerahkan kekuatanmu secara ekstrim. Saya tidak menyalahkan anda atas kegagalan ini. Anda juga telah melihat bahwa kesenjangannya terlalu besar. Hal ini tidak dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan strategi. Ganti ruginya dapat dikatakan bahwa saat Long Chen bergegas kembali ke medan perang, hati kian kuning menjadi dingin. Diperkirakan Long Chen pasti akan mati kali ini. Namun, Long Chen berada di ambang kemenangan beberapa kali, mengerahkan kekuatan dan kebijaksanaannya secara ekstrim. Jika Lord Siwa bisa menahan setengah batang dupa, hasilnya mungkin akan berubah. Long Chen tidak bisa membunuh Yan Yang, tapi dia bisa menjebaknya, dan kemudian bekerja sama dengan Liu Ruyan untuk memaksimalkan kekuatan Mata Abadi. Ditambah dengan pengekangan Master Si Hua, dia dapat merusak tiga peluang Lian Yang kuat. Meski pada akhirnya ia masih kalah bersaing dengan Long Chen yang diberkahi kekuatan suci, setidaknya ia masih bisa menyelamatkan nyawa Master Si Hua. Namun kenyataannya sungguh kejam. Long Chen telah menghabiskan semua triknya dan menggunakan semua kartunya, tapi dia masih dikalahkan. Dia kalah tanpa emosi. Ini merupakan pukulan besar bagi Long Chen. Melihat Liu Chang Tian dan Lord Si Hua jatuh, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa, pukulan semacam ini sebanding dengan pertempuran yang menghancurkan dunia di benua Tianwu. Sebelumnya, Long Chen memiliki tiga jenis darah dan kekuatan bintang, dan memadatkan empat tubuh pertarungan yang berbeda, empat pembuluh darah surgawi dan energi naga yang berbeda. Tepat ketika dia merasa puas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dia yakini, di hadapan kaisar yang berkuasa, tidak ada artinya. Jika saudara-saudaraku dari Dragon Blood Legion ada di sini, kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Long Chen mengertakkan gigi. Semua orang ditekan oleh kekuatan kekaisaran yang menakutkan, tetapi ada satu orang yang tidak terpengaruh, dan itu adalah Yue Zifeng. Hanya energi pedang Yue Zifeng yang benar-benar dapat mengancam kehidupan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Dengan kerjasama dari Dragon Blood Legion dan Dragon Blood Cross Slash yang meledak dengan kekuatan darah naga, lalu bagaimana jika dia adalah seorang kaisar? Pada saat itu, Lian Sangkiang harus berlutut jika mengalami gerakan ini. Biarkan aku tidak membicarakan hal-hal yang tidak berarti itu. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa dalam pertempuran ini, untungnya Anda tidak memanggil wasiat Kaisar Naga, jika tidak. Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda, kata Kian Kunding. Apa? Long Chen terkejut. Dia ingin menggunakan kekuatan Kaisar Naga kekacauan beberapa kali untuk membunuh Yan Yang dan Lian, tetapi tidak ada peluang pada saat itu. Situasinya lebih buruk dari yang Anda kira, jika tidak, ia akan merasakan pertarungan sengit Anda. Setelah ia merasakannya, ia akan membantu Anda tanpa Anda meneleponnya. Tidak diperlukan inisiatif untuk membantu Anda. Apakah kamu tidak mengerti, Kian Kunding? Long Chen kaget, apakah ini berarti Kaisar Naga Kekacauan tidak bisa lagi memperhatikannya saat ini? Mungkinkah? Mendengarkan apa yang dikatakan Kian kuning Kaisar Naga Kekacauan berada dalam situasi yang sangat buruk. Jika dia terpaksa membantunya, kemungkinan besar hal itu akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Tapi kalau dilihat dari hasil saat ini, itu sudah menjadi berkah di antara kemalangan. Apalagi yang membuat Anda merasa tidak puas? Kian Kunding menghibur. Long Chen mengangguk, sepertinya jika kamu tidak maju ke ranah kaisar manusia, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan kaisar yang kuat. Bahkan jika kamu dipromosikan menjadi kaisar manusia, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kaisar yang sebenarnya. Kata Kian Kunding. Kaisar yang sebenarnya? Apa maksudmu? Long Chen tercengang. Ya, mereka dulunya adalah kaisar yang kuat, tetapi sekarang energi kekaisaran telah tersebar dan akan runtuh. Gelombang meskipun sekarang karena perubahan di dunia, energi kekaisaran tidak lagi tersebar dan dikonsumsi, tetapi wilayah mereka kejatuhannya terlalu serius, mereka jauh dari periode puncaknya. Kata Kian Kunding. Lalu seperti apa rupa seorang kaisar yang sebenarnya? Long Chen bertanya. Penting untuk memadatkan kaisar api yang lengkap, yang agak mirip dengan naga Vena Surgawiki, tetapi berbeda. Lihatlah mereka, apalagi kaisar api yang berwujud, bahkan kaisar Ki yang tidak terlihat pun sulit dipertahankan. Liu Changtian menggunakan api kehidupan untuk digabungkan dengan energi kaisar, dan nyala api yang nyaris tidak dia nyalakan memiliki sedikit tanda nyala api kaisar, tetapi itu masih jauh dari nyala api kaisar yang sebenarnya. Petik 2. Hati Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen dan yang lainnya, yang sekuat tiga teratai kuat, belum menjadi kaisar sejati, tetapi mereka mampu menembus penghalang dunia. Jadi seberapa kuatkah kaisar sebenarnya? Jangan membidik terlalu tinggi. Sekarang bumi telah berubah, Anda berkembang pesat, dan mereka juga pulih dengan cepat. Tentu saja, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kian Kunding berkata dengan marah. Hingga saat ini, masih marah atas kebodohan Long Chen. Long Chen sangat pintar, tahu bahwa dia akan mati, tapi dia tetap bergegas maju. Mengapa dia tidak bisa melarikan diri saja dan kembali 10 tahun kemudian untuk membalas dendam? Long Chen tersenyum pahit, maaf, tapi tidak ada cara lain. Jika kamu memintaku untuk meninggalkan teman-temanku dan melarikan diri sendirian, aku tidak bisa melakukannya. Sebenarnya dia juga tahu kalau kelakuannya bodoh, tapi dia tidak bisa melewati levelnya. Jika dia lolos kali ini, kejadian ini akan menjadi mimpi buruk yang akan terus melekat dalam hidupnya. Mendengar apa yang Long Chen katakan, Qian Kun Ding terdiam. Ia tahu bahwa memarahi Long Chen tidak ada gunanya. Long Chen memiliki temperamen seperti ini dan tidak dapat mengubahnya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri terlebih dahulu. 5926. Panggilan, Long Chen perlahan-lahan menyingkirkan mata langit kristal ungu dan melakukan tur. Long Chen menemukan tiga kota kuno dan beberapa suku. Suku-suku itu pada dasarnya adalah suku kecil dari klan iblis. Mereka langsung diabaikan oleh Long Chen. Dari ketiga kota tersebut, dua kota dikuasai oleh ras asing, dan hanya satu yang merupakan kota manusia. Long Chen langsung menuju kota itu karena ada susunan teleportasi kuno di kota itu. Pupil langit kristal ungu dapat melihat sangat jauh, dan Long Chen terbang dalam waktu lama sebelum tiba di kota ini. Gerbang kota bobrok. Tembok kota retak di mana-mana, dan tidak ada formasi pelindung. Tampaknya akan runtuh kapan saja. Long Chen datang ke kota kuno ini dan menemukan bahwa kekuatan para praktisi di sini umumnya tidak tinggi. Kesadaran spiritualnya menyapu seluruh kota, dan hanya ada empat ahli tingkat suci surgawi, termasuk dirinya sendiri. Ketika Long Chen tiba, dia segera menarik perhatian banyak orang. Ketika Long Chen tiba, seorang lelaki tua segera muncul di kota. Pria ini harus dianggap sebagai penguasa kota di kota ini. Mereka berdua adalah orang suci surgawi. Tetapi energi dan darahnya telah layu dan dia tampak seperti akan mati. Ketika dia melihat Long Chen tiba, dia segera keluar untuk menyambutnya. Setelah bertanya, Long Chen mengetahui bahwa ini adalah kota perbatasan Kaisartian. Meskipun kotanya besar, kota ini merupakan peninggalan dari zaman kuno. Karena tempat ini tidak cocok untuk latihan dan berada di ambang hutan belantara, maka populasi di sini jarang. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan pasti sudah lama pergi. Hanya sebagian orang dengan bakat dan kekuatan buruk yang masih berjuang untuk bertahan hidup di sini. Meski agak sulit untuk bertahan hidup di sini, persaingannya juga tidak ketat, dan mereka hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Meskipun dunia luar indah, namun terlalu berbahaya bagi orang seperti mereka, jadi sebaiknya mereka tetap di sini dan menghabiskan hidup mereka. Ketika ditanya tentang susunan teleportasi, Long Chen kecewa. Susunan teleportasi telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak dapat digunakan, namun lelaki tua itu mengeluarkan peta untuk Long Chen di atasnya. Ada tautan untuk keluar dari sini dan menuju ke jalan menuju area inti Kaisartian. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Long Chen melemparkan pil pemanjang hidup langsung ke orang tua itu. Orang tua itu sangat senang sampai dia hampir berlutut dan bersujud kepada Long Chen, karena dia menyadari bahwa ini adalah ramuan emas legendaris. Ramuan emas ini setidaknya bisa membantunya memperpanjang umurnya selama seribu tahun. Sekarang sembilan hari telah berubah. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk menerobos Kaisar Manusia, umurnya akan diperpanjang lagi. Long Chen mengikuti rute di peta dan terbang langsung ke kota besar manusia terdekat. Namun jalurnya tidak lurus, melainkan harus melewati suatu kawasan. Area itu adalah wilayah monster, dan terdapat monster level kaisar dewa yang menakutkan di dalamnya. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mendekati area itu. Tapi Long Chen tidak peduli tentang itu dan langsung pergi ke wilayah monster itu. Dia menemukan ada tiga monster setingkat kaisar dewa di sini. Meskipun kekuatan Long Chen baru pulih sekitar 30%, monster-monster ini hanyalah monster setingkat kaisar dewa biasa dibunuh oleh Long Chen dengan lambaian tangannya. Kemudian mayat monster berkepala tiga tingkat kaisar dewa dilempar ke ruang kacau. Yang membuat Long Chen kecewa, monster berkepala tiga itu langsung ditelan oleh tanah hitam, tapi energi kehidupan yang dilepaskan hanyalah setetes air di ember. Di ruang yang kacau, lihatlah tidak ada jejak perubahan. Kali ini, Chaos Space telah rusak parah. Untuk mengembalikannya ke keadaan semula, saya khawatir akan membutuhkan mayat dalam jumlah besar. Tugas paling mendesak yang harus dilakukan adalah memulihkan ruang yang kacau. Hanya ketika ruang kacau dipulihkan, Long Chen dapat pulih dengan cepat, dan Huo Linger dapat pulih dengan cepat. Tanpa penindasan terhadap ruang yang kacau, api dari kehampaan mulai memberontak. Meskipun biji teratai emas dapat menjebaknya untuk sementara, itu bukanlah solusi jangka panjang. Tanpa dukungan ruang yang kacau, akan sulit bagi Huo Linger untuk memurnikan api yang mengandung energi kekaisaran. Begitu Huo Linger melahapnya dan mengendalikan kekuatan ini, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Ketinggian. Meskipun dia tidak bisa lebih kuat dari Yan Yang, dia setidaknya memenuhi syarat untuk melawan Yan yang beberapa kali. Bahkan jika Long Chen tidak melangkah ke Kaisar Manusia dan menghadapi Yan yang sendirian, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Gelombang pertempuran ini membuat Long Chen merasakan krisis yang sangat besar. Dia harus menjadi lebih kuat dan mengumpulkan lebih banyak kartu truf. Tiga hari kemudian, Long Chen akhirnya tiba di kota target. Kota itu tidak lagi mati. Long Chen melihat banyak petualang kuat berlatih di sini. Setelah Long Chen memasuki kota, dia langsung melakukan teleportasi berbayar dan memasuki kota yang lebih besar. Dia terus berteleportasi, dan setiap kali targetnya adalah kota yang lebih besar. Setelah beberapa kali teleportasi, Long Chen akhirnya memasuki kota Lanling, salah satu dari delapan kota suci di surga Kaisar. Ini adalah kota manusia dan kota kuno yang diwariskan dari era kekacauan. Meskipun sebagian besar kota kuno hancur setelah perang kekacauan, kota Lanling yang dibangun kembali masih mempertahankan kejayaannya. Ia tidak memiliki sedikit pun perubahan dan pesona kuno, tetapi memiliki sedikit vitalitas. Kota Lanling begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Sebenarnya ada 16 ibu kota negara bagian di kota ini, yang disebut 16 negara bagian Lanling. Mereka seperti bintang yang menahan bulan, melindungi kota Lanling di tengahnya. Alasan mengapa Long Chen memilih untuk berteleportasi ke kota Lanling adalah karena di dalam delapan kota suci, kota Lanling adalah wilayah terlarang dari silsilah Brahma. Orang-orang dari silsilah Brahma tidak diperbolehkan berdawah di sini. Setelah ditemukan, mereka akan langsung bunuh. Karena kota Lanling adalah kota dewa, dewa yang mereka percayai adalah Kaisar Dewa Lanling. Orang yang memasuki kota Lanling tidak perlu percaya pada Kaisar Dewa Lanling, tetapi mereka tidak diperbolehkan mempromosikan dewa lain di kota Lanling, jika tidak mereka akan menghujat Kaisar Dewa Lanling. Dikabarkan terjadi beberapa konflik antara kota Lanling dan silsilah Brahma. Kota Lanling saat ini pada dasarnya adalah kota di mana pengikut Brahma dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Ketika Long Chen keluar dari susunan teleportasi, aura para dewa yang kaya menghantam wajahnya. Auranya yang mulia dan suci membuat orang merasa rileks dan bahagia. Rasanya seperti mandi di angin musim semi, dan bahkan jiwanya pun serasa dibasuh. Kekuatan iman seperti ini membuat orang merasa sangat nyaman. 5927 Saat Long Chen mengungkapkan identitasnya, resepsionis langsung tergerak dan langsung mengundang Long Chen ke ruang VIP paling eksklusif. Segera seorang pria paruh baya masuk. Dia adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa, tetapi fluktuasi energi dan darahnya tidak kuat. Pada pandangan pertama, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik yang bertarung. Pria Parubaya ini adalah ketua diakon di sini. Faktanya, dia adalah orang yang paling berkuasa di sini selain kepala penjaga toko dan wakil penjaga toko. Setelah masuk, dia pertama kali meminta maaf kepada Long Chen dan memberitahu Long Chen bahwa penjaga toko besar tidak ada di sini. Namun, dia segera memberitahu penjaga toko besar itu dan yakin dia akan segera tiba. Melihat pihak lain begitu agresif, Long Chen merasa sedikit malu dan berkata dengan cepat. "Karena penjaga toko besar tidak ada di sini, aku akan berbicara denganmu dengan cara yang sama." "Tidak, tidak, tidak. Anda adalah tamu terhormat dari perusahaan perdagangan Huayun kami. Hanya penjaga toko besar yang memenuhi syarat untuk menerima Anda. Silakan tunggu beberapa saat, penjaga toko besar akan segera datang." Diakon besar berkata dengan tergesa-gesa, sementara yang lain ada kabut tipis di dahi saya dan saya sangat gugup hingga berkeringat. Long Chen tertegun sejenak, lalu mengerti dan mengangguk, berkata bahwa dia hanya akan menunggu di sini dan membiarkan diakon agung mengurus dirinya sendiri. Diakon agung itu sepertinya telah menerima amnesti dari kaisar. Setelah beberapa kata sopan, dia mundur, dan kemudian pelayan menyajikan teh. Pelayan itu masih sangat muda, dengan mata besar penuh aura, meskipun dia sangat menghormati Long Chen. Tapi tidak gugup, Long Chen bertanya, "Apakah ketua diakon Anda tidak pandai berurusan dengan orang?" Mendengar pertanyaan Long Chen, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, "Tuan Diakon, dia biasanya hanya bertanggung jawab untuk mengurus urusan dalam negeri dan dia cukup tertutup. Baru-baru ini, bank komersial Huayun kami sangat sibuk dan semua eksekutif senior yang bertanggung jawab atas penerimaan telah keluar. Tetapi jika orang lain menerima Anda, mereka tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup, sehingga Diakon Agung tidak punya pilihan selain datang ke sini." Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan senyum dan pelayan itu juga tertawa. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semoga kemuliaan Dewa Kekayaan menyinarmu selamanya. Semoga kemuliaan Dewa Kekayaan menyinarmu selamanya. Pelayan itu membungkuk pada Long Chen, dan Long Chen membiarkan pelayan itu pergi dan tinggal sendirian di kamar, melihat melalui jendela kristal transparan, melihat pemandangan makmur di luar. Mau tak mau, aku merasa sedih. Di bawah restu Dewa Kekayaan, orang-orang seperti diakon agung yang tidak pandai berkata-kata, mudah bergaul, dan kekuatan pas-pasan juga bisa hidup damai. Para murid Klan Abadi berlatih keras siang dan malam dan bekerja keras, namun mereka tidak bisa lepas dari nasib klan mereka yang hancur dan menjadi sekelompok anak yatim piatu. Meski masyarakat yang tinggal di kota ini akan mengkhawatirkan pangan, beras, minyak dan garam seperti halnya orang biasa, namun mereka tidak perlu khawatir dengan kehidupannya. Cahaya di sini menghalangi mereka untuk melihat kegelapan di kejauhan, apalagi banyaknya perang berdarah yang terjadi di tempat yang tidak dapat mereka lihat dan mereka tidak dapat merasakan sakit yang menyayat hati yang membuat mereka ingin hidup. Long Chen menghela nafas. Sekuat Liu Chantian, dia tidak bisa memberikan perlindungan dari angin untuk Klan Abadi. Ketika badai datang, benteng-benteng yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu mungkin tidak sekuat yang dibayangkan. Saya makan terlalu banyak nasi Taiping akhir-akhir ini. Long Chen tersenyum pahit. Untuk waktu yang lama, kehidupan Long Chen terlalu mulus. Dengan peningkatan kekuatannya, dapat dikatakan bahwa manusia membunuh manusia, dewa membunuh dewa, dan dia sekuat Ken Kong yang berambut perak. Mereka semua direncanakan mati. Long Chen merasa dia tak terkalahkan. Namun, kali ini, Long Chen dibawa kembali ke bentuk aslinya oleh kenyataan kejam. Mereka berdua berada di bawah komando delapan dewa besar, dan Ken Kong yang berambut perak tidak ada apa-apanya di depan Long Ken. Padahal, Chan Kong berambut perak itu tidak pernah meningkatkan levelnya, ia hanya menunggu kesempatan tersebut. Setelah mendapatkan kesempatan ini, kekuatannya tidak meningkat secara signifikan. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan wilayahnya dan kemudian bergabung dengan tahta untuk menjadi dewa sejati. Setelah Long Chen membunuh Zhang Kong yang berambut perak, reaksi pertamanya adalah delapan dewa besar tidak lebih dari itu. Tanpa diduga, Long Chen memberinya pelajaran yang kejam, memberitahu dia bahwa dia dan dewa yang sebenarnya tidaklah sama. Kesenjangan di antara mereka begitu besar. Mengingat pertempuran sebelumnya, Long Chen telah menggunakan semua kartunya, tetapi masih dikalahkan sepenuhnya. Namun pada saat itu, kekuatan jiwa Long Chen hampir habis dan dia tidak dapat mengaktifkan mata api penyucian. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Long Chen seluas lautan dan hampir tidak pernah habis. Namun, kali ini kekuatan bintang, kekuatan darah naga, kekuatan darah ungu, dan kekuatan darah tertinggi tujuh warna bergantian. Gerakan besar sering muncul, tidak ada kekuatan jiwa yang dapat menahan konsumsi semacam ini. Pada akhirnya, mata api penyucian Long Chen tidak dapat digunakan. Pada saat itu, Long Chen bahkan memikirkan Long Chen berbaju putih, namun... Setelah Long Chen menggunakannya untuk membunuh Zuyin, iblis batin kaisar naga kekacauan, Long Chen saya mengintip ke dunia neraka beberapa kali, tetapi saya tidak melihatnya di manapun. Saya tidak tahu apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya setelah dikutuk oleh Zuyin, atau apakah dia sudah tahu bahwa Long Chen sedang memata-matainya dan bersembunyi di tempat lain. Namun, meskipun Long Chen berbaju putih sangat kuat, dia mungkin bisa melukai ahli tingkat kaisar secara tiba-tiba, tetapi memang sangat sulit untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ada tiga ahli tingkat kaisar saat itu. Bahkan jika Long Chen berhasil memikat Long Chen dengan pakaian putih, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang. Inilah yang dikatakan orang tua itu, dalam menghadapi kekuasaan absolut, apa yang disebut strategi adalah omong kosong. Long Chen telah memikirkannya berkali-kali dan menyimpulkannya berkali-kali. Dengan kekuatan dan kartu truf Long Chen saat ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat mengubah akhir dari kegagalan. Pertarungan ini menjadi peringatan baginya. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat, jika tidak, dia dan orang kepercayaannya serta saudara-saudaranya yang berdarah panas pada akhirnya akan dihancurkan oleh Brahma. Berakhirnya Liu Changtian hari ini akan menjadi berakhirnya besok. Dan prioritas utamanya sekarang bukanlah meningkatkan kekuatannya, tapi memulihkannya. Dia benar-benar kewalahan dalam pertempuran ini, dan ruang kekacauan juga sangat lemah. Setelah beberapa hari gelombang dia masih dalam kondisi lemah. Tanpa dukungan Chaos Space, kecepatan pemulihan Long Chen sangat lambat. Tidak ada jalan, dia mempunyai kekuatan yang terlalu besar. Untuk pulih, dia membutuhkan terlalu banyak tenaga. Meminum pil hanya bisa membantunya. Sedikit meningkatkan kecepatan pemulihan. Kalau terus begini, butuh setidaknya dua bulan bagi Long Chen untuk kembali ke kekuatan penuhnya. Namun, waktu Long Chen sangat sempit sekarang dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan dua bulan. Maaf membuat Anda menunggu. Saat Long Chen sedang bermeditasi, seorang lelaki tua yang lembut muncul. Pria ini tidak lain adalah Lu Zhongxi, pemilik toko besar di bisnis ini. Namanya biasa saja, dan tampilannya biasa saja, namun bisa memberikan kesan elegan dan hangat pada orangnya. Senyuman di wajahnya bagaikan matahari yang baru lahir, hangat namun tidak membara, membuat orang secara alami merasa dekat dengannya. "Hati, percayalah." Long Chen dengan cepat berdiri. Setelah keduanya memperkenalkan diri, Long Chen langsung ke pokok permasalahan. "Senior, aku butuh mayat monster. Semakin kuat monsternya, semakin baik. Yang terbaik adalah menjadi mayat setingkat kaisar." 5928 Ketika dia mendengar bahwa Long Chen perlu mengumpulkan mayat monster tingkat kaisar, bahkan Lu Zongxi yang berpengetahuan luas pun terkejut. Mayat setingkat ini hampir semuanya diturunkan dari era kekacauan. Mereka diukir dengan rune kekaisaran untuk dipahami dan dipraktikkan oleh generasi mendatang. Mayat setingkat ini adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan bagi kita pun sulit mendapatkannya. Lu Zongxi berkata dengan ekspresi agak malu. Selain itu, untuk mayat setingkat ini, meskipun perusahaan dagang Huayun memperdagangkannya, perhatian khusus harus diberikan. Hampir selalu dilakukan secara rahasia dan tidak dapat dilelang secara terbuka. Karena begitu keturunan dari mayat-mayat ini mengetahui bahwa mayat nenek moyang mereka telah dilelang, mereka pasti akan menjadi gila dan datang untuk memperjuangkannya dengan putus asa. Oleh karena itu, Bang Umum Huayun memiliki banyak pantangan terhadap komoditas semacam ini. Meski sudah mencoba-coba, namun tidak menjadikannya sebagai metode bisnis utama. Oleh karena itu, hal semacam ini relatif rumit untuk dioperasikan. Saya sangat membutuhkan mayat setingkat ini. Apakah Anda punya stok sekarang? Long Chen langsung ke pokok permasalahan. Saya tidak memilikinya di sini. Tunggu sebentar dan saya akan memeriksa inventaris perusahaan lain untuk Anda, kata Lu Zhongshi. Setelah mengatakan itu, Lu Zhongshi pergi, dan setelah setengah batang dupa, Lu Zhongshi muncul lagi. Saya sudah memeriksanya, dan di seluruh kota Lanling, hanya ada dua mayat setingkat ini di antara lebih dari 300 rumah dagang. Salah satunya bukanlah monster lokal, melainkan iblis luar angkasa, dan yang lainnya adalah naga heksagonal yang relatif utuh. Petik 2. Long Chen awalnya hanya ingin mencoba peruntungannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu benar, Long Chen tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Long Chen menekan jantungnya yang berdebar kencang dan berkata, Senior, saya baru saja mengalami bencana, dan sekarang saya berada dalam situasi yang sulit. Bisakah Anda meminjamkan saya dua mayat secara kredit? Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, dia mengatakannya dengan berani. Semua batu dan kristal spiritual yang dimiliki Long Chen sebelumnya diberikan kepada Guoran. Lagi pula, dia menghabiskan banyak uang dan tidak bisa mengosongkan tangannya. Dan di ruang yang kacau ini, semua obat yang tak ternilai harganya telah layu dan tidak bisa dijual. Dia belum memurnikan ramuan selama periode ini, dan tidak ada barang berharga di tangannya. Tapi mayat setingkat kaisar ini, dia sangat menginginkannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membayarnya secara kredit tanpa malu-malu. Mendengar kata-kata Long Chen, Lu Zhongxi tersenyum, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini, Anda adalah pelanggan paling terhormat dari perusahaan perdagangan Huayun kami. Meskipun kita tidak saling kenal, aku tetap bisa menghargaimu. Kenapa ini? Long Chen tercengang. Lu Zhongxi memandang Long Chen, tersenyum tipis dan berkata, dengan budidaya Tian Sheng, dia mengalahkan empat penjaga besar Yansu, dan melawan mereka hingga mereka hampir jatuh. Bagaimana seorang pebisnis bisa melewatkan potensi yang begitu mengerikan? Kesempatan untuk mendapat teman. Anda. Long Chen merasa ngeri. Lu Zhongxi sebenarnya tahu tentang pertempuran berdarah di hutan iblis abadi. Dia terdengar seperti dia menyaksikan pertempuran berdarah dengan matanya sendiri. Ini luar biasa. Lu Zhongxi memberi isyarat kepada Long Chen untuk tidak panik, dan berkata dengan tenang, sebagai seorang pengusaha, Anda harus memiliki indera penciuman yang tajam dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sulit untuk tidak mengetahui apakah pertarungan Anda menyebabkan keributan sebesar itu. Perusahaan perdagangan Huayun kami berbasis di Jiutian. Di satu sisi, kami mengandalkan bimbingan dan berkah dari Dewa Kekayaan. Di sisi lain, kami juga mengandalkan kemampuan eksplorasi yang kami banggakan. Tanpa kemampuan ini, kita tidak akan mampu melawan blokade Brahma dan perambahan rumah dagang lainnya. Petik 2 Ketika Lu Zongxi melihat ekspresi Long Chen berangsur-angsur menjadi tenang, dia berkata, setelah pertempuran itu, silsilah Brahma, silsilah Yansu, dan anggota klan di Water Lily gagal menangkap kalian semua, jadi saya lepaskan saja. Fatwa pun dikeluarkan. Anda dikatakan sebagai sisa dari sembilan bintang. Siapapun yang berani melindungi garis keturunan sembilan bintang, hutan iblis abadi adalah contoh terbaiknya. Petik 2. Kegentingan. Tinju Long Chen tiba-tiba mengepal. Orang-orang ini gagal menangkap mereka dan langsung menggunakan kejadian ini untuk membangun kekuatan mereka. Dengan cara ini, klan di Water Lily melakukan sesuatu sesuai perintah. Setiap orang dapat melihat bahwa dia mendapat dukungan dari silsilah Brahma dan Yansu di belakangnya, yang akan memudahkannya untuk menyatukan klan Iblis Nabati. Semua orang tahu bahwa Brahma Agung telah memburu keturunan bintang sembilan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlibat dengan keturunan bintang sembilan sama saja dengan menyatakan perang terhadap Brahma Agung. Di permukaan, ini untuk menakut-nakuti monyet. Tetapi kenyataannya, Lian sangkiang membuat Long Chen jijik, membuat Long Chen merasa bahwa dia telah melibatkan hutan iblis abadi, dan semuanya disebabkan olehnya. Selain itu, Lian Kiang seperti memiliki pedang Sangfang. Siapapun yang ingin dia hadapi, dia hanya perlu mengatakan bahwa Klan ini berkolusi dengan keturunan bintang sembilan, dan dia bisa melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Saat dia mulai menyatukan Klan Iblis Nabati, dia akan memberikan tekanan tanpa akhir kepada mereka. Hutan iblis abadi dihancurkan, dan ada juga ancaman dari silsilah Brahma dan silsilah Yansu. Sekarang situasinya genting, mereka hanya bisa beralih ke Liansan. Penyerahan paksa. Ketika dia memikirkan wajah jahat Lian San Kiang, gigi Long Chen hampir patah. Orang tercela ini adalah penerima manfaat terbesar setelah pertempuran besar. Pada saat ini, Lian San Kiang harus memegang bulu ayam sebagai panah perintah untuk memberikan tekanan pada kekuatan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia memikirkan wajah jahat orang ini, Long Chen sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Senior, bisakah kamu mengajakku melihat dua mayat setingkat kaisar itu? Long Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Di gudang bawah tanah perusahaan perdagangan Huayun, Long Chen melihat dua mayat yang tampak seperti gunung. Salah satunya tingginya seratus kaki, dengan delapan sayap di punggungnya dan iblis humanoid dengan aura menakutkan. Meskipun ada susunan untuk mengisolasinya, kekuatan kekaisaran yang menakutkan masih ada. Kesemutan jiwa. Setan bersayap delapan ini memiliki lubang besar di dadanya. Lubangnya licin, sepertinya langsung ditembus benda tajam. Long Chen tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia bisa melihat sekilas bahwa iblis bersayap delapan yang menakutkan ini terbunuh dengan satu pukulan. Eksistensi yang begitu menakutkan terbunuh dalam satu pukulan, jadi keberadaan macam apa yang membunuhnya? Mayat lainnya adalah Ying Long dari era chaos. Itu berbeda dari Ying Long yang pernah dilihat Long Chen. Kepalanya rata dan lebar, dengan sayap hitam seperti sirip ikan di insangnya dan di kepalanya. Ia mempunyai dua tanduk, masing-masing mempunyai tiga cabang. Dari kejauhan terlihat memiliki enam tanduk. Pernah bermutasi, Long Chen sedikit terkejut. Aura naga heksagonal ini bukanlah naga murni, itu telah bermutasi atau telah dihibridisasi. Auranya juga sama menakutkannya, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya kecuali di bagian atas kepalanya yang sepertinya memiliki bekas tangan yang samar. Mungkinkah jiwa itu hancur oleh telapak tangan seseorang? Long Chen merasa jantungnya tidak berdetak. Melihat dengan cermat cetakan telapak tangan itu jelas merupakan cetakan telapak tangan umat manusia. Satu telapak tangan membunuh jiwa, tetapi tidak meledakkan kepalanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil tindakan jauh lebih kuat dari naga heksagonal ini. Melihat ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas gelombang pada saat itu, dia sepertinya melihat pemandangan ketika pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di era kekacauan mengambil tindakan. Sejujurnya kedua jenazah ini sudah lama disimpan. Tidak banyak orang yang tertarik dengan mayat setan tersebut. Meskipun naga heksagonal ini terpelihara dengan baik, runenya seharusnya telah bermutasi dan tidak dapat digunakan. Tidak bisa digali, apalagi dipahami, sehingga tidak bisa ditanggulangi. Sekarang Anda membutuhkannya, saya dapat mengambil keputusan dan memberikannya langsung kepada Anda, dan juga memberi ruang untuk gudang. Lu Zhongxi tersenyum. Ini tidak mungkin, Long Chen kaget, memberikan barang berharga itu secara gratis. Anda adalah pelanggan paling dihormati dari perusahaan perdagangan Huayun kami. Tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, saya dapat mengungkapkan berita berharga kepada Anda. Saya yakin Anda akan tertarik. Lu Zhongxi tersenyum. Kamu berkata, Long Chen berkata dengan tergesa-gesa. Perusahaan dagang Huayun kami tidak terlalu terlibat dalam bidang bisnis ini, tetapi ada satu perusahaan dagang yang melakukan banyak bisnis. Kata Lu Zhongxi. Rumah dagang yang mana? Long Chen bertanya. Perusahaan dagang Long Teng. 5929. Kutukan darah jiwa surgawi. Di ruang yang kacau, Long Chen mengaktifkan mantranya, mengaktifkan kekuatan jiwa dan darah, dan sebuah tanda terkutuk tercetak di kepala Heksagon Yinglong. Berdengung. Tubuh Liu Jia Yinglong bergetar hebat, matanya yang tertutup perlahan terbuka, dan kekuatan kekaisaran yang menakutkan terpancar. Kesuksesan. Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Saat ini, kekuatan Long Chen belum pulih. Dia sangat kekurangan energi dan darah, dan sumber kekuatan darah naga rusak parah. Pada saat ini, dia mengaktifkan kutukan darah jiwa surgawi, dan tidak ada harapan. Tujuan awal Long Chen adalah membuang kedua mayat itu ke dalam tanah hitam dan membusuknya dengan cepat, sehingga ruang yang kacau itu dapat dihidupkan kembali dengan lebih cepat. Tingkat keberhasilan kutukan darah jiwa surgawi sangat rendah, dan Long Chen masih dalam kondisi lemah. Dia melemparkan kutukan darah jiwa surgawi hanya untuk memberikan kenyamanan pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap itu akan berhasil. Apakah karena aku menggunakan kekuatan darah naga untuk mengeluarkan kutukan darah jiwa surgawi? Long Chen memandang heksagonal Ying Long yang telah menjadi bonekanya dan tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Di masa lalu, Long Chen menggunakan kekuatan darah ungu untuk tampil, tetapi ketika Long Chen melihat bahwa ini adalah naga, dia memiliki keinginan dan menggunakan kekuatan darah naga, tetapi dia tiba-tiba berhasil. Pada saat itu, Long Chen sangat bersemangat. Dengan cara ini, dia akan memiliki boneka setingkat kaisar. Yang terpenting adalah tubuh naga heksagonal ini terpelihara sepenuhnya, dan sejumlah besar kekuatan darah naga tetap ada di dalam tubuhnya. Masih banyak energi kekaisaran dalam kekuatan darah naga. Meskipun mustahil untuk mengalahkan kaisar yang kuat di masa kejayaannya, dia pasti memiliki kekuatan satu pukulan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa kepala lagi, tidak hanya dibutuhkan empat kepala, dia seharusnya bisa menekan sementara tiga lian yang kuat. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Jika ada empat boneka kaisar seperti ini, dia tidak perlu menunggu sampai Ratu Manusia Tingkat Lanjut membalas dendam dari tiga lian yang kuat. Coba ini lagi. Long Chen sangat antusias. Meskipun iblis bersayap delapan ini memiliki lubang besar di dadanya dan tidak sebaik naga bersudut enam, masih ada energi kekaisaran yang tersisa di tubuhnya. Berdengung, kekuatan darah naga telah habis. Kali ini, Long Chen menggunakan kekuatan darah ungu. Namun, ketika segel kutukan jatuh, tubuh iblis bersayap delapan bergetar, dan energi iblis mulai mengalir. Long Chen menghela nafas. Bagaimanapun, dia masih gagal. Namun, dia sudah sangat puas. Orang tidak boleh terlalu serakah. Panggilan. Long Chen langsung melemparkan mayat iblis bersayap delapan yang akan kehilangan kendali ke dalam tanah hitam. Tanah hitam mendapat mayatnya. Pada saat itu, ia tampak lapar dan gila. Tanah hitam tak berujung membentuk tentakel aneh seperti ular piton, memegang erat mayat itu kusut erat dan terseret langsung ke tanah. Pada saat ini, Long Chen tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat tanah hitam dalam bentuk ini. Kemudian, Long Chen merasakan vitalitas ruang yang kacau dan perlahan pulih, namun... Pemulihan semacam ini hanya untuk ruang yang kacau dan tidak memberi manfaat bagi obat-obatan dan pepohonan yang berharga. Artinya kali ini, ruang yang kacau itu terlalu berlebihan dan ia harus memulihkan asalnya terlebih dahulu sebelum dapat mengurusnya. Untuk yang lainnya. Melihat keadaan tanah hitam, kita tahu bahwa ruang semrawut juga telah memasuki kondisi krisis. Selama pertempuran di hutan monster mayat hidup, Long Chen sangat cemas sehingga dia menggunakan kekuatan ruang kacau untuk memberkati api bulan dan matahari. Oleh karena itu, Long Chen hanya dengan menyerang ia dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa monster yang tertarik oleh Lian San Qiang dan lainnya adalah elit di antara monster. Monster setingkat kaisar dewa beberapa kali lebih kuat daripada manusia setingkat kaisar dewa biasa. Pukulan Long Chen menyebabkan kerusakan parah pada ratusan juta makhluk pada level ini. Saat itu, Long Chen terlalu cemas dan tidak memperhatikan. Melihat ke belakang sekarang, alasan mengapa pukulan ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan adalah karena ruang kacau di belakangnya mendukung. Kemudian, Pest membantu mata abadi pulih dan sebagian dari kekuatan aslinya yang sudah habis sekali lagi dikonsumsi. Saat ini, ia hampir mati kelaparan. Awalnya, Kurotsuchi akan membutuhkan waktu lama untuk melahap mayat setingkat ini, tapi semua kekuatan yang tersisa dari ruang kacau dipindahkan ke Kurotsuchi, mempercepat dekomposisi dan penyerapannya. Merasakan vitalitas ruang kacau perlahan pulih, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tampaknya jika dia ingin memulihkan ruang yang kacau, mayat setingkat Kaisar masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, meskipun jenazah setingkat kaisar kuat, vitalitasnya telah terkuras selama bertahun-tahun dan tidak banyak yang tersisa. Mayat segar lebih cocok untuk pemulihan ruang yang kacau, namun Long Chen tidak terburu-buru. Saat ruang kacau itu perlahan pulih, dia juga memasuki kondisi pengasingan. Kali ini, melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Long Chen menanggung beban yang jauh melebihi levelnya, baik secara mental maupun fisik. Pertempuran ini sangat sulit. Long Chen menggunakan semua jenis kekuatan magis kartu truf, dan taktik secara ekstrim. Meski masih kalah, keuntungannya sama besarnya. Di bawah penindasan kaisar yang kuat, dan dirangsang oleh ancaman kematian, kekuatan jiwa Long Chen menjadi lebih solid, dan keinginannya menjadi lebih bertekad. Bahkan karena penindasan dan infeksi energi kaisar, tubuh fisik Long Chen diri terbangun dengan kekuatan perlawanan. Meskipun Long Chen tidak menderita trauma besar, Imperial Ki meresap. Daging, darah, organ dalam, dan bahkan jiwa serta kehendak Long Chen diserang oleh Ki Kekaisaran. Energi kekaisaran semacam ini disertai dengan keinginan tiga kaisar yang kuat yang sangat sulit untuk dibasmi. Oleh karena itu, setelah sekian lama dan setelah memakan begitu banyak pil berharga, kecepatan pemulihan Long Chen masih sangat lambat. Namun, ini adalah hal yang sangat baik bagi Long Chen. Di bawah penindasan Kaisarki, Long Chen tidak perlu dengan sengaja mendesaknya. Daging, tulang, organ, jiwa, dan kemauannya semuanya melawan dengan gila-gilaan. Dirangsang oleh Kaisarki, potensi Long Chen dimanfaatkan dengan segala cara yang mungkin. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Kian Kunding, dan Long Chen sedang memikirkan balas dendam dan tidak menyadarinya sama sekali. Kian Kunding diam-diam menghela nafas. Dari sudut pandang pada saat itu, pendekatan Long Chen sangat bodoh, tetapi melihat ke belakang setelahnya, tampaknya pendekatan Long Chen sepenuhnya benar. Tiga hari kemudian, ruang kacau menelan mayat iblis bersayap delapan, dan energi kehidupan dari ruang kacau akhirnya pulih. Dan kekuatan hidup yang baru saja dipulihkan di ruang kacau gelombang mengalir ke tubuh Long Chen tanpa syarat, membantu Long Chen memulihkan tubuhnya. Tubuh Long Chen sedang bertarung melawan Kaisar Qi. Semua potensinya telah dikerahkan, tapi dia hanya bisa menangkis, bukan melawan, karena energi yang ditelan dari ramuan itu tidak cukup untuk mendukung energi yang sangat besar. Konsumsi Sekarang dengan dukungan Chaos Space dan masuknya kekuatan hidup yang sangat besar, tubuh Long Chen seperti seorang pejuang lapar yang akhirnya makan lengkap dan mulai melawan dengan gila-gilaan. Satu hari lagi berlalu, dan jejak vitalitas yang baru saja dipulihkan di ruang kacau dikonsumsi oleh Long Chen, dan dia kembali ke kondisi lemah sebelumnya dan Long Chen telah menerima dukungan dari Chaos Space, dan seluruh dirinya menjadi energi. Dia tidak hanya telah kembali ke kondisi puncaknya, tetapi pertempuran ini telah membuatnya merasa seperti terlahir kembali, apakah itu kekuatan bintang atau kekuatan tiga darah. Mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun kekuatannya telah meroket, jalan yang harus ditempuh masih panjang dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Setelah memulihkan kekuatannya, Long Chen diam-diam meninggalkan kota Lanling, dan setelah beberapa kali teleportasi, dia mencapai tujuan akhirnya, Alam 10.000 Setan. 5930. Alam 10.000 iblis adalah salah satu medan perang di era kekacauan. Namun, medan perang ini tidak memiliki reputasi dan tidak ada reruntuhan yang menghancurkan bumi. Faktanya, itu dulunya hanyalah medan perang yang tidak diketahui. Namun di zaman modern, tempat ini menjadi sangat terkenal karena merupakan kawasan semrawut di mana banyak sekali barang-barang teduh dapat diperdagangkan. Dalam istilah umat manusia, ini adalah pasar gelap, dan alam iblis adalah tempat di mana iblis menari dengan liar. Di sini tidak ada ketertiban, tidak ada aturan, makan hitam putih sama lumrahnya dengan makan. Long Chen melewati susunan teleportasi dan datang langsung ke pinggiran domain chaos, di mana seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet mendatanginya. Saudara laki-laki. Puff. Begitu pria itu membuka mulutnya, dia dipukuli hingga menjadi bubuk oleh telapak tangan Long Chen, yang membuat takut banyak orang di sekitarnya. Meskipun ini adalah dunia yang kacau, area di sekitar susunan teleportasi adalah zona aman yang ditunjuk oleh operator susunan teleportasi. Hampir tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Begitu mereka melakukannya, itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap pemilik susunan teleportasi. Di alam 10.000 setan, ada empat susunan teleportasi di Tenggara, Barat Laut, dan Tenggara. Setiap susunan teleportasi dijaga oleh kekuatan yang kuat, karena biaya teleportasi di alam 10.000 setan 100 kali lipat dari biaya dunia luar, dan keuntungannya sangat mencengangkan. Mampu mengontrol dengan kuat susunan teleportasi di tempat seperti alam sepuluh ribu iblis menunjukkan betapa kuatnya kami ini. Kalau tidak, itu pasti sudah lama dilahap. Dan Long Chen menamparkan pria yang sedang mengobrol dengannya sampai mati, yang segera membuat marah kedua pria tua yang menjaga susunan teleportasi. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik God Emperor Realm yang menakutkan, dan hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat ini yang dapat menghalangi orang-orang yang keras kepala itu. Nak, apakah kamu mencari kematian? Kedua lelaki tua itu memandang Long Chen, dan aura tajam mereka langsung menyelimuti Long Chen. Kedua lelaki tua ini, dengan kidan darah yang ganas dan kejam, bukan dari ras manusia, tetapi dari ras iblis. Long Chen menatap kedua orang itu dengan dingin. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba merasa kedinginan, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa pada saat itu jiwa mereka seakan-akan dilucuti, dan mereka berkeringat dingin. Itu membasahi punggung mereka. Mereka tidak menyangka pemuda dari ras manusia ini akan begitu menakutkan. Tidak hanya mereka salah, orang yang menyapa Long Chen juga salah. Melihat Long Chen masih muda, pria itu mengira Long Chen tidak memiliki banyak pengalaman, jadi dia ingin menipu Long Chen dan bertindak sebagai komandu. Padahal dia baru saja makan domba gemuk bersama sekelompok orang, tubuhnya masih ternoda kebencian almarhum. Alam sepuluh ribu setan memiliki reputasi yang hebat bagi banyak orang yang tidak berpengalaman memasuki alam sepuluh ribu setan sama dengan kematian, karena orang yang datang ke alam sepuluh ribu setan menjual barang curian atau membeli kotoran, dan mereka sangat kaya. Pria bermulut tajam dan pipi monyet mencari nafkah dengan memburu orang-orang ini, tapi kali ini dia salah, dan Long Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan hanya menamparnya sampai mati. Ulangi omong kosongmu lagi. Kedua orang itu menghalangi jalan Long Chen, dan Long Chen menatap pembicara dengan dingin. Maaf, tolong lakukan apapun yang kamu mau. Suara lelaki tua itu bergetar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Aura di tubuh Long Chen terlalu menakutkan. Dia jelas hanya orang suci surgawi, tetapi pengalaman bertahun-tahun memberitahu mereka bahwa hidup dan mati mereka bergantung pada Long Chen. Sebentar lagi, setelah pria itu selesai berbicara, dia segera membungkuk dan menyingkir. Long Chen melirik lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tiba-tiba menggigil. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Orang tua itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya karena pada saat itu Long Chen memiliki niat untuk membunuhnya, dan pada saat dia memiliki niat untuk membunuh, seluruh tubuhnya begitu tegang sehingga dia bahkan tidak bisa membuat gerakan. Suara Long Chen memang memiliki niat membunuh terhadapnya. Dua monster alam kaisar dewa dengan energi penuh dan darah juga merupakan hal yang baik untuk Long Chen sekarang. Namun, Long Chen akhirnya menahan diri; dia mempunyai tujuan yang lebih besar dan tidak bisa kehilangan hal yang besar demi tujuan yang kecil. Ketika Long Chen berjalan melewati mereka dan perlahan menghilang ke kerumunan, kedua orang itu hampir terjatuh. Salah satu dari mereka berkata dengan ngeri, "Nafas macam apa itu? Mengapa ini begitu menakutkan?" Orang lain berkata, "Yang benar-benar dapat menekan kita pastilah aura kaisar. Meskipun orang ini berada di alam suci surgawi, saya khawatir dia memiliki senjata ajaib kaisar. Jika tidak, dia tidak akan bisa menekan kita sama sekali." Senjata ilahi kaisar itu adalah harta karun yang tiada taranya. Apakah kita menginginkannya? Lupakan saja, orang yang bisa memiliki senjata ajaib kaisar pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan mulut kita, saya khawatir kita tidak bisa memakannya. Namun, karena dia begitu sombong, saya khawatir dia akan menjadi sasaran kekuatan lain dalam waktu dekat, jadi sebaiknya kita saksikan saja keseruannya. Petik 2. Long Chen keluar dari susunan teleportasi dan berjalan langsung ke pusat alam 10.000 setan. Alam 10.000 setan adalah dunia yang hancur dan hampir tidak ada bangunan yang layak. Karena perang sering terjadi di sini, hanya pecahan tembok besar yang terlihat. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, di sini terdapat miliaran reruntuhan. Di antara reruntuhan, ada banyak sosok yang berkelompok memperdagangkan sesuatu dalam bayang-bayang, dan di antara reruntuhan tersebut terdapat lubang-lubang besar yang memunculkan sosok-sosok tersebut, seperti tikus yang tidak dapat melihat cahaya. Hanya satu orang membunuh, sekelompok orang bersembunyi di balik bayang-bayang. Ketika mereka melihat Long Chen berjalan sendirian, budidayanya hanyalah seorang suci surgawi, mereka segera membunuhnya. Engah kepulan kepulan. Bila pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, dan 13 prajurit tingkat ratu dipotong menjadi beberapa bagian oleh Long Chen dalam sekejap dan dilemparkan langsung ke ruang yang kacau. Saat memasuki ruang kacau, mayat-mayat ini dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya ribuan mil. Kelompok orang ini juga berasal dari klan iblis. Tersedak Pedang panjang itu terselubung dan pelangi yang terbang perlahan menghilang di langit. Energi pedang yang menakutkan segera menarik perhatian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pedang mengerikan yang ditujukan pada Long Chen membuat mereka ketakutan. Sebelumnya, banyak untaian kesadaran spiritual telah mengunjungi Long Chen dengan jahat. Banyak orang yang sudah siap untuk bergerak, namun pada akhirnya, orang-orang buta tersebut menghalangi mereka. Sebuah bencana. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan reruntuhan. Di depan Long Chen, sosok licik hendak melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Long Chen. "Tuan!" pria itu berteriak ngeri. Puf. Long Chen menunjuk satu jari, menembus alisnya, menghancurkan jiwanya, dan dengan kasar mencari jiwanya. Orang ini berada dalam kelompok yang sama dengan orang-orang tadi, tapi dia bukanlah petarung yang kuat. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab menyebarkan berita. Gua 10.000 setan. Long Chen mendengus dingin, melemparkan tubuh pria itu ke dalam ruang yang kacau dan berjalan menuju arah dalam ingatan pria itu. Nak, siapapun yang berani membunuh ular piton darah bersisi emas kami, kamu lelah hidup. Begitu Long Chen mengambil beberapa langkah, aura menakutkan tiba-tiba datang, dan cahaya kemasan bersinar terang gelombang seorang pria kuat di puncak kaisar dewa muncul di udara, tangan emasnya yang besar, seperti kubah, menghadap Long Chen tiba-tiba tersentak. Jelas sekali, orang yang bisa hidup di alam sepuluh ribu setan memiliki latar belakang dan latar belakang. Bahkan jika pihak lain ingin membunuh orang dan mendapatkan barang, anda tidak dapat melakukannya dengan mudah jika tidak, maka inilah akibatnya. Di alam kacau ini, siapapun yang memiliki tinju terbesar mengatakan yang sebenarnya, dan Long Chen, seorang suci surgawi yang mengandalkan kekuatannya untuk membunuh ular piton darah berskala emas, segera menarik pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Orang kuat ini memiliki darah kekacauan yang mengalir di tubuhnya, dan energi serta darahnya melonjak ke langit. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kaisar dewa biasa. Ledakan dengan ledakan. Tangan emas besar mencubit ruang di mana Long Chen berada, dan kekuatan besar menyebabkan pusaran emas muncul di kehampaan. Orang tua dari Klan Ular Piton Salju berskala emas mendengus dingin, berpikir bahwa Long Chen telah terkena pukulan, tetapi pada saat ini suara pedang yang terhunus bergema di langit. "Puf!" Kecemerlangan pedang ilahi jatuh, dan lelaki tua itu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang tersebut.